Hello, hai. Hari ni saya nak masak kuih lepat pisang ya. Memang cukup sedap ya cara yang saya buat. Ikut step by step itu saja. Sekarang saya nak tunjukkan bahan-bahan untuk lepat pisang ya. Saya ambil kelapa dalam satu ataupun dua kelapa ya. Sebab kelapa saya terlalu kecil, saya ambil dua biji kelapa ya. Tepung gandum saya ambil dua cawan. Pisang saya ambil dalam agak-agak 5 cawan ya. Dah siap lenyek ya. Jangan terlalu lenyek sangat ya. Macam ni pun dah cukup ya. Cara yang saya buat ni memang dah cukup ya. Okay. Garam saya ambil agak-agak saja ya. Saya gunakan garam bukit secukup rasa. Air memang tak ada ukuran. Saya ambil dalam 50 ml saja. Memang tak ada ukuran ya. Daun pisang saya dah siap layu. Dah cuci dalam air. Dah potong ya. Yang ni panjang dia 7, lebar dia 5 ya. Ataupun kalau tak pandai ukuran agak-agak saja ya. Gula saya gunakan gula perang 1 cawan ya. Kalau nak gula putih pun boleh. Kalau boleh kita awetkan pada gula putih ya. Tepung beras saya ambil dalam 3 sudu besar macam ni ya. Tepung beras ya. Sekarang saya nak tunjuk cara-cara nak buat ya. Okey, sekarang saya nak masukkan garam bukit secukup rasa. Gula. Tepung beras. Gaulkan sebati ya. Lepas tu baru kita nak masukkan tepung gandum. Okey, sekarang saya nak masukkan tepung gandum ya. Masuk sikit-sikit dulu ya. Jangan masuk dua cawan pun sekali ya. Kena masak satu-satu cawan. Kita kena step by step satu. Okey, sekarang saya dah masukkan satu cawan ya. Kena masuk satu-satu cawan ya. Tadi tersilap cakap dia masak ya. Tapi kena masuk satu-satu cawan dulu. Baru kita tahu ukuran dia nak masuk air ataupun tak nak masuk air ya. Sekarang saya nak masukkan satu cawan. Gaulkan sebati ya. Ok, sekarang saya memang tak gunakan air ya. Sebab untuk ini memang dah cukup. Dia tak boleh terlalu cair sangat ya. Memang tepat ya apa yang saya buat aduan ni. Memang tepat ya. Memang saya tak gunakan air ya. Kalau terlalu pekat sampai nak jadi macam roti, baru kita nak masukkan air sikit saja ya. Ini option saja ya. Bukan kita nak masukkan air ya. Saya berulang kali cakap memang saya tak gunakan air. Kalau terlalu pekat baru kita nak gunakan air ya. Untuk ini memang dah cukup. Cara yang saya buat ni memang tepat ya. Okey, sekarang saya nak tunjuk kelapa ya. Okey, sekarang saya dalam kelapa ni saya nak masukkan garam secukup ya. Jangan terlalu banyak sangat. Supaya lemah-lemah ni memang sedap ya masa kita nak makan lepat pisang ya. Sebab tu kita kena masukkan garam sikit ya. Okey, sekarang saya ambil dalam satu sendok ataupun lebih daripada satu sendok pun okey. Tapi saya ambil sendok besar ya. Sebab tu saya ambil dalam satu sendok. Kita buat macam ni ya. Tapi tengah-tengah ni nak letak kelapa. Parut ya. Okay. Kita lipat ya. Masuk ke dalam. Lipat ya. Okay, cara saya buat. Lipat macam ni ya. Ikut. Lepas tu kita buat macam ni. Tekan sikit ya. Tekan sikit. Lepas tu kita lipat macam ni ya. Okay. Ya. Macam ni. Kita ulang proses yang sama. Okey, sekarang dah siap ya. Sekarang saya nak kukus. Okay, air kukusan saya dah panas ya. Sekarang saya nak masukkan lepat ya. Lepat pisang ni kita susun sahaja. Lepas tu
tunggu sampai 20 minit ya bagi lepat pisang ni nak masak ya. Okey, sekarang dah siap ya. Tutup. Tunggu selama 20 minit. Okey, sekarang dah masak ya. Dah cukup 20 minit. Sekarang saya nak tutupkan api. Okey, sekarang dah siap kukus ya. Sekarang saya nak tunjuk. Okey. Cara saya masak ni. Okey, memang dia cukup sedap ya. Lembut pun memang lembut ya. Okey. Sekarang kita boleh nampak yang dalam inti pun kita nampak ya. Dalam inti pun memang kita nampak. Okey. Memang lembut ya. Cukup lembut dengan memang cukup sedap ya. Masa kita nak makan tu memang rasa lemak dengan manis sekali ya. Okey, siapa yang belum cuba resipi saya ni boleh cuba dekat rumah ya. Selamat bercuba.